pilihan Anda apabila Anda memotong jalur. Apabila Anda tetap memotong jalur atau melipir, Anda akan langsung diskualifikasi. Begitu informasi yang saya terima dari race director hari ini. Ada Mr. Huda S27 dari Pertanian dari Jawa Timur. Oke, foto bareng dulu, foto bareng dulu, foto bareng dulu. Foto bareng dulu, foto bareng semua panitia. Karena ini race yang terakhir. Semua panitia bisa foto bareng dulu di itu di situ aja, pasangan yang di atas. Semuanya panitia terlampir bisa di samping kanan kirinya panitia untuk dokumentasi YouTuber. Oke, berdiri semua, tangannya ke depan ke atas. Tanda kita semangat. Semangat semua ini. Are you ready? Kakai siapa mbak sih saya kak? Hebat. Kakai siapa mbak? Ini terakhir, race terakhir. Oke, bisa kita masuk. Tangkap, ada tangkap, ada tangkap. Hey, hey, hey. Siap. Okay. Off-roader, helm yang dipanggang. Diklik. Dokumentasi dulu, untuk di sini kita hitung hitungan mundur 3 sampai 1. Konsentrasi 3, 2, 1. Kali ini kita berkumpul dengan teman-teman pelatih.
Mohon bantuan karena yang kali ini berbagi di depan anda semuanya. Baik, saudara-saudara, kita tunggu siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan race yang ke-11. Kasih musik dan kornya dulu Sony. Oke pas, untuk trofi juara satu sampai lima pada saat ini. Tapi satu sama lima dan juga terpes atau atau pemenang lomba. Harap itu kau, harap itu kau, harap itu kau juara siji. Baik. Woi, kadek, kadek, kadek. Yang kali ini kualitas menang Jerman ada pada perjalanan race yang ke-11 di final FFA non pull up baru saja menyentuh garis finish. Kita tunggu master race yang belum nyampe ke tangan saya pastinya. Sudah. Oke. Juara 1 sampai 5. Tolong kerjasamanya juara 1 sampai 5 40. Menunggu nomor telu. Siap. Masih ada yang balap ternyata. Ya, nomor 3 sudah kelihatan. Nomor 3. Siapa lagi nomor 3 ini? Kami lurus sebentar aja, Bu. Nah. Oke, juara 3. Ini nomor 4. Topinan jenenge Agus ya. Ngenteni nomor 5. Dan sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih pada seluruh sponsor. Yes, mulai ketok nomor 5. Enduro Competition 2022 SIG Fitnessman Indonesia Persero TBK New Normal Model Kediri Proto Record KTK dan juga Anara jika fokus kendang Adini Plus Jaya Sakti. Terima kasih Pustika Game PlayStation, terima kasih Gundang Garam TBK, terima kasih kerjasamanya luar biasa anda. Terima kasih Bang Sis atas waktu yang diberikan kepada saya. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Kediri Pak Haji Gus Noto Imam Mahmudi, yang saya hormati nomor 6. Teman-teman anggota DPRD Kota dan Kabupaten Kediri, ada Pak Arif Junaidi anggota DPRD Kota Kabupaten Kediri, ada juga Mbah Hasim anggota DPRD Kabupaten Kediri, dan teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama sekali kami mewakili panitia menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi dari semua pihak, baik sponsor, peserta, juga tidak kalah penting seluruh panitia yang terlibat dalam gelaran Klotok Fun Enduro Racing 2022 ini. Ini adalah tonggak pertama kita dalam menggelorakan kegiatan enduro di Kota Kediri. Tadi secara langsung beliau Bapak Haji Gus Noto Imam Mahmudi selaku Ketua DPRD, saya mendengarkan beliau sangat support akan kegiatan ini. Insya Allah agenda ini akan kita lanjutkan untuk tahun-tahun sebelumnya. Saya sampaikan beribu-ribu terima kasih Bapak atas kepedulian panjenengan terhadap komunitas kami. Oleh karenanya tidak ada yang perlu kita sampaikan selain haturan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.
apabila dalam gelaran 2 hari ini seluruh peserta, kru, kemudian sponsor nyampe finish Mas. Baik, kita tunggu hasil rilis. Di kelas 1 tahun yang menjadi juara